Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 519 tahun 2022 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya dianggap dibacakan, mengingat dan seterusnya dianggap dibacakan. Memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024. Kesatu, menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik lokal Aceh peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ditandatangani. Lampiran keputusan KPU nomor 519 tentang penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan partai politik lokal Aceh peserta pemilu anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten Kota tahun 2024. Nomor urut partai politik. Nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya. Nomor urut 3, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nomor urut 4, Partai Golkar. Nomor urut 5, Partai Nasdem. Nomor urut 6, Partai Buruh. Nomor urut 7, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Nomor urut 8, Partai Keadilan Sejahtera. Nomor urut 9, Partai Kebangkitan Nusantara. Nomor urut 10, Partai Hati Nurani Rakyat. Nomor urut 11, Partai Garda Perubahan Indonesia. Nomor urut 12, Partai Amanat Nasional. Nomor urut 13, Partai Bulan Bintang. Nomor urut 14, Partai Demokrat. Nomor urut 15, Partai Solidaritas Indonesia. Nomor urut 16, Partai Perindo. Nomor urut 17, Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 18, Partai Nangro Aceh. Nomor urut 19, Partai Generasi Aceh Besabuh Taat dan Takwa.
Nomor urut 20, Partai Darul Aceh. Nomor urut 21, Partai Aceh. Nomor urut 22, Partai Adil Sejahtera Aceh, PAS Aceh. Nomor urut 23, Partai Sira, Solidaritas Independen Rakyat Aceh. Demikian rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Nanti aja. Nomor urutnya sudah siap. Pimpinan partai politik diminta ke depan kan? Sudah siap. Plakannya sudah siap. Sudah. Kita undang satu-satu ya. Enggak, ini kita lagi satu-satu ya, masukkan. Selanjutnya kami undang masing-masing pimpinan partai politik untuk tampil ke depan. Nanti akan disampaikan plakat nomor urut dari KPU. Kami undang dengan hormat pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, langsung ya, udah, Partai Persatuan Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya Partai Nangro Aceh, Partai Generasi Aceh Besabuh Taat dan Takwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, PAS Aceh, Partai Sira, Soliditas Independen Rakyat Aceh. Kami undang para anggota KPU untuk tampil ke depan menyampaikan plakat nomor urut partai politik.
Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Barisan mohon izin. Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan masing-masing pimpinan partai politik secara bergiliran untuk memberikan sambutan singkat pada akhir dari penetapan nomor urut partai politik malam ini. Kami undang pertama pimpinan partai politik nomor urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan.